TV. Sang ini saya di depan saya sudah ada Pak Haji Agus yang punya saung rumah makan Barokah ya Pak. Mulai kapan Pak buka? Dibuka mulai hari Sabtu tanggal 10 Desember kemarin 22. Ya. 10 Desember menunya khas Sunda atau bagaimana Pak? Khas Sunda. Jadi yang disediakan ada asin, jengkol, petai, ayam, bakar ikan, ada sate. Nah, semua kesundaan, sambal lalap yang kayak gitu. Lengkap Pak ya? Lengkap lah. Lengkap. Sambalnya kayak nih, pedo nih tadi kita sudah mencoba nih. Ya, Alhamdulillah Pak, terima kasih kalau bisa dinikmati dan memang memiliki cita rasa yang cocok Pak ya. Terima kasih sekali. Ini bisa untuk dipakai untuk resepsi pernikahan atau apa gitu Pak? Atau bisa. Acara-acara apa gitu? Bisa Pak. Bisa ya? Untuk resepsi pernikahan kita bisa, kemudian untuk ulang tahun atau misalkan gathering yang lain perusahaan bisa Pak, insya Allah bisa. Bisa Pak ya? Bahkan ke depan kita ini masih proses di belakang Pak. Di belakang ada, sana ya Pak? Nanti ada saung-saung, kemudian ada kebun durian. Nah, nanti bisa kita makan durian bersama di sana, bisa juga mengadakan garden party Pak kalau garden untuk party. Yang mau pernikahan ya. Insya Allah siap Pak. Bagi untuk keluarga cocok nih, nanti ada saung-saung di belakang ini Pak ya. Iya, iya. Ada musola juga tajuknya. Keren ya. Lengkap. Ya. Mungkin ada ajakan untuk masyarakat nih, Dharma Raja atau sekitarnya. Khusus untuk masyarakat Dharma Raja silakan berkunjung ke Warung Nasi Barokah yang bertempat di depan SPBU Dharma Raja. Semoga keberadaan rumah makan ini cocok menunya, cocok harganya, murah meriah buat masyarakat Dharma Raja pada khususnya, umumnya masyarakat Sumedang, juga semua masyarakat yang lewat melalui jalur Sumedang Wado menuju Malangbong, Tasik, Jawa Tengah bagian selatan, silahkan mampir di rumah makan kami. Kami tunggu. Dan semoga semua menu makanannya cocok untuk semua. Khas Sunda. Mantap. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya. Pemirsa, itulah. Kalau mau mencari rumah makan di Dharma Jaya tidak susah. Sekarang ada Saung Barokah. Ya. Saung Barokah Pak Haji Agus. Yang berada di Jalan Raya Dharma Raja depan pom bensin. Ya. Nah, ini ramai sekali ya. Banyak yang makan siang di sini. Barusan juga ada acara pemburuan panitia Galaksi sepak bola.